kunjungan reses kami Dewan Dapil 5 hari pertama kami ke Arwano. Harapan masyarakat setempat di atas, mereka membutuhkan transportasi karena selama 7 bulan ini transportasi tidak lancar, tidak seperti biasanya. Dianggap sebagai daerah rawan konflik sehingga transportasi tidak kunjung berjalan. Masyarakat setempat berharap dengan kehadiran dewan di atas bisa membawa harapan-harapan mereka, paling tidak transportasi udara bisa berjalan lancar sehingga sekolah, rumah sakit bisa berjalan, guru-guru dengan suster bisa naik bertugas kembali lagi karena mereka sudah mempercayakan pos keamanan juga di atas ada, sudah kuat dengan pos keamanan. Hari kedua kami kunjungan ke Singa itu tidak beda jauh. Harapan masyarakat di atas juga sama, keluhan mereka di transportasi juga. Kemudian di Agimuga juga hal yang sama disampaikan di pedalaman di atas, ternyata di pesisir juga sama.